Cek satu Cek satu du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد يا انطهرماد Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, yang malam ini diwakili Bapak Sekretaris Kota yang terhormat, Bapak Camat Serpong, Bapak-Bapak Lurah sekecamatan Serpong, yang mulia para ulama, para asatizah. Malam ini, atas izin Allah, kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di lapangan ini, memperingati Isra dan Mi'raj. Saya mohon maaf, bicaranya sambil duduk karena sedikit kurang sehat pulang dari Bali kemarin Bukan jalan-jalan Tablik Akbar empat kota di Bali selama dua hari Kayak itu mohon maaf saya bicaranya duduk Dan enggak lama paling bangsa lima menit dah Biarin gue yang ngomong apa emang Terus, saya mohon bantuan Bapak Ibu yang bawa anak-anaknya. Jangan berkeliaran, tolong dipegangin yang megang balon. Balonnya turunin, pegang di bawah. Orang kagak ngeliat gua, ngeliat balon. Taruh di bawah neng, taruh yang dipegangin. Hui, balon turunin hui. Lo kagak turunin, gua yang turun ni gua pulang. <tuh> Ibu bapak hadirin ada tema di depan ini dengan Isra' dan Mi'raj meningkatkan keimanan dan ukhuwah Islamiah. Dua hal itu yang jadi pembicaraan saya. Pertama, Isra' dan Mi'raj memang peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan enggak masuk akal bukan nggak masuk otak otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat Bu Bu Bapak, kalau Bapak kan tenang CS. Bapak tenang Ini reseh nih Kita mulai dek kongko, Bu Isra Mi'raj ini perjalanan yang sangat jauh Ditempuh dalam waktu yang amat singkat Begitu jauhnya tiga alam ditembus. Dari haram ke aksa namanya alam nasut. Alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Dari aksa ke langit ketujuh namanya alam malakut. Alamnya malaikat. Manusia nggak bakal nembus dari langit ketujuh ke Sidratil Muntaha, Rafraful Akhdar, Mustawa dan Arash itu namanya alam lahud, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat juga nggak nempil ke sana. Ini tiga alam ditembus hanya sepertiga malam itu Isra Mi'raj. Menurut otak tidak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa? Bu. Bu. Menurut iman apa yang enggak mungkin kalau Allah yang mau? Ya sekarang yang gampang tuh kalau ada anak kecil tuh kalau ada anak kecil otak kan mikir nih ada anak kecil nih ada emaknya ada bapaknya nih ya emak bapak namanya sebab anak namanya akibat ada emak ada bapak maka ada anak itu kalau otak yang ngomong tapi kalau iman yang ngomong nggak kudu begitu dong. Nabi Adam, bapak kagak, mak kagak. Allah mau, jadi enggak. Jadi enggak. Jadi Nabi Isa, mak ada, bapak enggak ada. Allah mau, jadi enggak. Jadi itu Siti Maryam bisa hamil tanpa suami atas kehendak Allah. Mukjizat. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan nggak mau kalah sama Siti Maryam. Di kebayuran. Di, di Serpong insya Allah sama. Bayuran. Bu. Bu. Ini Allah yang mau Isra Mi'raj itu Allah yang aktif. Subhanallazi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan yang menjalankan Allah yang dijalani Nabi. Sehingga walaupun jaraknya begitu jauh Allah mau jadi Bu Bu Saya Tempo hari di TV One bilang begini Bu Hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. tahu tukang parkir? coba lihat di pasar tuh bang tukang parkir. tenang dia, biar mobil banyak mereknya bagus-bagus, nggak -bagus, pernah sombong. ntar dulu gue belum rapi ngomong ah, dengerin dulu juga tahu mobil orang, <laughs> lu nyampur aja lu gue heran, Bu tukang parkir biar mobil banyak mereknya bagus-bagus nggak -bagus, pernah sombong, ntar mobil pergi satu demi satu habis sama sekali dia nggak sedih anteng aja dia mau. mobil banyak nggak sombong mobil habis nggak sedih boh nyengir tapi mikir eh saya bukan lagi ngelawak nih ini ada muatannya itu tukang parkir kenapa bisa begitu mobil banyak nggak sombong mobil habis nggak sedih tukang parkir cuma merasa dititipin tidak merasa memiliki ya ini tasawuf nih kita kan semua kan dititipin doang dek dek yang syuting agak ke pinggir dek orang lihat ente bukan lihat saya nah. ada aja gue <laughs> dah lihat sini gue pulang nih <laughs> bu bayar mending lu bayar lu datang doang lu <laughs> Bu Apa itu tadi Kita ini semua dititipin doang Jabatan titipan Harta titipan Anak titipan Suami istri titipan Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? Allah kalau dititipin hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama dititipan nggak boleh bikin kita sombong. Tibang dititipin doang sombong nggak pantas dong. tibang dititipin sombong enggak pantas ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong ada enggak pejabat sombong ah namanya Fir'aun namanya tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun tuh dititipin kok sombong nggak pantas Ada orang dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya sombong. Ada enggak? Mentang-mentang kaya sama tetangga enggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan geungejek tanah. Bu, kuntilanak. <gurau> Dititipin kok Enggak pantas <gurau> Enak kur ini Satu Yang kedua Titipan kudu dijaga yang bener. Kalau enggak dijaga yang nitip marah. Yang nitip, bang nitip motor ya, mau, mau, mau isramir tuh. Taruh, begitu rapi ambil motor kaca spion pecah. Kenal pot hilang bemper penyok marah enggak kenapa marah rusak kenapa rusak enggak dijagain gua kan nitip kenapa enggak dijagain marah yang nitip ya iya <tuh> <tuh> apa bedanya <tuh> minum, udah deh ya, udah ya, sakit nih, bu, Allah nitip anak tiga orang di rumah kita nih, Allah nitip nih, kagak dijagain, yang mabuk, mabuk yang atau nyolong, yang atau ngerampok, yang nitip. Yang nitip marah, Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu masjid, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu, pelitnya tujuh belas setan. Yang nitip marah. Allah nitip Indonesia Hei rakyat ini Indonesia Aku titip kata Allah Titipan ini ditebus dengan keringat Air mata, darah dan nyawa Ini negara besar dan kaya Besar dan Kekayaannya dikuasai oleh negara tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip, yang nitip, kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain, negor kita. Makhluknya yang lain negor kita siapa merapi, beltug, bromo, muntah, anak krakatau meriang, hei, hei. Banjir di mana-mana, angin puting beliung, angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk, nggak mungkin makhluk bergerak sendirian. Ada yang nyuruh, bu, bu, hujan es. Masya Allah, kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan es. Bu, bu, tu merapi tu demo tu demo supaya kita sadar kalau kita rakyat pada demo Satpol PP turun Kalau merapi demo siapa yang mau turun Ngademin Mbah Marijan Tewas Mbah Marijan udah kumpul Mbah Surip Oh di alam kubur udah pada rapat saya dengar Kata Mbak Surip Tenang aja Mbak Marijan Tak gendong Aman yaudah Bu Seratus tahun Kita bangun selesai oleh gempa lima menit. Ya, ya, Jepang tuh negara industri hebat dihantam gempa loyo. Jepang mula-mula gempa 9,2 Richter. Belum selesai tsunami Gelombang laut naik ke darat 10 meter Belum selesai reaktor nuklir bocor Radioaktif bertebaran kemana-mana Terutama yang di Daichi dan Fukushima Ibu tahu Fukushima Tutup Fukushima Fukushima enggak tahu. Cikupa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama wa afiyatan fil jasad. Sehatkan badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami ya Allah. wa barakatan fil rizqi Berikan kami rizqi ya Allah Wa taubatan qabla maut Berikan taubat sebelum mati Wa rahmatan inda al maut Berikan rahmat ketika mati Wa maafiratan ba'dal maut Berikan ampunan sesudah mati Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut Ringankan waktu sakaratil maut Wa najata minan nar Selamatkan kami dari api neraka Wal afu indal hisab Maafkan ketika amal kami di hisab Rabbana hab lana minas solihin Berikan kami anak-anak yang saleh Rabbana hab lana min ladunka zurriatan thayyibah Berikan kami keturunan yang baik-baik Allah mudaffi'ana al khaba wal waba wal fahsah wal riba waz zina wal munkar Jauhkan malapetaka bencana riba zina narkoba dan perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. لا اسلام، Islam, wanita Islam itu Sebelum diperiksa semua amal-amalnya, sebelum diperiksa puasanya, diperiksa hajinya, ada empat laki-laki yang harus menanggung dia. Empat laki-laki yang harus menanggung ibu, siapa, satu, orang tua, bapak, dua, suami, tiga, anak laki-laki empat saudara laki-laki ini empat yang bertanggung jawab terhadap ibu kenapa itu perempuan dia pakai jilbab? ditanya suaminya ditanya bapaknya ditanya anak laki-lakinya ditanya saudara laki-lakinya ternyata ini empat laki-laki yang tidak beres maka ibu bebas tugas itu enaknya jadi perempuan islam beda kami laki-laki biar kami sholat ketua majelis ulama hafal Quran istrinya tidak pakai jilbab istrinya tukang gosip istrinya tidak puasa istrinya tidak nutup aurat istrinya tidak sholat demi Allah ku ampus aku mu ahliku eh, eh eh suamimu nih kau masuk neraka sama istrimu ditanggung ibu dunia sampai akhirat. Suamiku tukang selingkuh, Ustaz. Suamiku pemabuk. Suamiku tukang tipu. Suamiku koruptor. Tidak ada hubungan. Dia yang tanggung dosanya. Ibu kalau baik agamanya. Tadahul jannati bisalam. Kata Nabi, ini tujuh pintu surga. Ibu pilih mana yang ibu mau masuki. Tidak ada urusan dengan suamimu. Enaknya ini ibu yang suka